Badan baru bangun untuk menyokong rang undang-undang untuk meminta Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Saya terima kasih kepada Menteri kerana berusaha untuk menjaga keselamatan pekerja dan kebajikan pekerja dengan menaikkan ceiling daripada RM5,000 kepada RM6,000. Ini satu usaha yang harus diberikan kerana keprihatinan Menteri terhadap pekerja kita. Syabas dan tahniah kepada Menteri dan juga KK Kesuma. Saya ingin bangkitkan beberapa isu yang saya rasa adalah penting untuk diambil perhatian oleh Kesuma. Pertamanya adalah dari segi skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR. Ini peringkat dasar, jadi saya ingin cadangkan kepada Kesuma supaya melihat skim ini. Saya rasa ini skim yang sangat-sangat penting untuk suri rumah. Dan kita tahu bahawa kita semua, sama ada ibu kita, sama ada isteri kita, suri rumah yang menyumbang bakti kepada keluarga kita sepanjang umur, daripada selepas kahwin, ada yang tak kerja, sampailah ya umur tua masih menjadi suri rumah yang committed kepada keluarga ini adalah sumbangan suri rumah yang selalunya tidak diiktiraf, unsung hero ya yang dalam keluarga kita, tetapi selalunya mereka, kebajikan mereka tidak terjaga. Dan saya nampak bahawa SKSSR ni dia memberi caruman kepada suri rumah daripada umur 18 hingga 55 sahaja. Umur 55, walaupun kebanyakan ada pekerja yang bersara pada umur 55, tetapi suri rumah tidak bersara. Mereka teruskan ya sumbangan kepada keluarga, kerja pagi sampai malam, sampai lewat malam, jaga anak, jaga isteri, jaga suami, jaga ibu bapa tanpa penat lelah. Tetapi social security mereka stop 55. Saya rasa ini satu ketidakadilan yang perlu dikaji. Bolehkah saya mohon dan cadangkan supaya had umur 55 itu dinaikkan? Dinaikkanlah selama yang mungkin, kalau bolehlah sampai ke minta maaf akhir hayat. Ya, supaya suri rumah itu, sebab mereka contribution to the family is forever. Kedua adalah SKSSR ni diterapkan ke skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. SKSSR ni dia ada certain limit dan certain kriteria dan juga certain tahap lah. Kalau boleh, bolehkah ia diterapkan jadi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri? Kalau kita boleh luaskan takrifan pekerjaan sendiri kepada gig ekonomi, kepada e-hailing, kepada pelbagai sektor lah. Kenapa kita tidak boleh memberi kepada suri rumah di mana mereka pun consider satu career, dalam a career. Jadi ini adalah saya harap boleh dipertimbangkan supaya segala kebajikan itu lebih meningkat. Ketiga adalah saya juga ingin memperjuangkan untuk skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri diperluaskan kepada satu sektor yang sedang menaik tetapi kurang dipandang ya, iaitu sektor YouTuber, TikToker dan juga social media influencer. Ini semakin mendapat perhatian daripada mendapat sambutan. Pekerjaan ini walaupun nampaknya berikut saya mempersilakan apa tu tidak bermak, bukan formal, tetapi tangan. Sekarang mendapat banyak YouTuber, ramai orang muda sekarang masuk ke career ini dan sememangnya dia mendapat sambutan yang sangat baik dan ini boleh dikatakan satu pekerjaan juga. Dan saya nampak bahawa ada certain YouTuber, TikToker, mereka cuba mempromosikan sesuatu, produk ke
sesuatu tetapi tercedera, ya, atau jatuh. Ada yang baru-baru di negara, di luar negara, ada yang mati pula. Of course kita kena tarifkanlah apa pekerjaan, bukan yang YouTuber, TikToker yang mengapi-apikan sentimen perkauman atau politik, itu bukan. Itu meraihkan like saja. Tetapi yang betul-betul bekerja untuk sara hidup, untuk produk dan sebagainya boleh diconsider. Tetapi yang cuba dapat likes, cuba jadi hero kepada isu-isu perkauman itu, itu saya rasa tidak bolehlah. Jadi mungkin arau tak layaklah dari segi skim ini. Tapi saya harap supaya saya harap supaya ini boleh diperluaskan kepada TikToker, YouTuber dan juga social media influencer. Poin yang terakhir yang saya ingin touch on adalah tentang sustainability of tabung sokso kita, pekeso kita, tabung kita. Sebab kita tahu bahawa kos untuk pelbagai bantuan meningkat. Contohnya pusat-pusat rehabilitasi, kos doktor dan sebagainya semakin meningkat. Tetapi kita tahu bahawa caruman pekerja dan juga majikan dia sudah ditetapkan dah lama pada what you call kadar yang sangat-sangat munasabah. Ada satu perbincangan secara private dengan beberapa pihak pengurusan Pekeso, mereka ada melahirkan supaya ada kekhawatiran bahawa mungkin tabung sokso ini mungkin akan menghadapi masalah kalau kadar itu masih pada kadar yang tahun 80-an dan sebagainya. Of course, ini bukan isu yang popular. Saya tahu sebab ramai akan mengeluh, majikan juga akan komplain. Kita mahu apa yang sesuatu itu sustainable, ya, supaya a long term dia tidak akan berlaku krisis kepada satu tabung yang begitu penting untuk keselamatan pekerja. Itu sebab I think it's not a, kita mahu kalau bolehlah saya pun mahukan kadar itu selama-lamanya pada kadar yang rendah untuk semua orang dan boleh selama-lamanya. Tapi sememangnya kita tahu bahawa setiap tabung di negara lain, luar negara, the social security crisis, contohnya di Amerika, mereka memang ada problem dengan social security system mereka sehingga dia burst. Especially terutamanya apabila kita menghadapi what do you call aging society. Apabila kita generasi kita ini semakin menua, tetapi generasi yang akan datang dia kurang. Populasinya kurang pekerja, jadi mereka tidak mencarum, maka dia akan berlaku a krisis. Jadi harus ada perancangan yang forward planning supaya kita boleh ada satu tabung yang sustainable, bantu pekerja secara long term dan juga pada kadar yang munasabah, semunasabah yang boleh, supaya kita ada satu sistem security yang lebih lebih baik dan maju. Sekian, terima kasih. Pandangan saya, terima kasih. Saya menyokong.